Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera buat kita sekalian dan rahayu. Saat ini saya Hans Abbas berada di stasiun Depok Lama, Jawa Barat, Indonesia, dan kita mau penelusuran kita pada vlog kita sebentar ini. Dan kami ingat sebelum mengawali perjumpaan kita pada vlog kita sebentar ini, terima kasih ya Pak. Saya mengingatkan kembali kepada Anda untuk jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Hans Abbas 1997, Hans Abbas 97, Hans Abbas dan juga Dios Nurbaini. Like, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya. Ingin tahu kisahnya, mau tahu alasannya, yuk ikuti perjalanan saya seperti apa ya. Dan kita akan explore lebih dalam lagi seperti apa ya. Lanjut, monitor. Oke, pemirsa, saat ini saya Hans Abbas dan berada di Jalan Raya Kartini, Depok, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan di sini pantauan arus lalu lintas di sekitar Jalan Raya Kartini, Depok, Jawa Barat, Indonesia, terpantau masih ramai lancar di sisi kiri ya. Sementara di sisi kanan dari arah Jakarta Depok terpantau masih ramai lancar juga ya. Di kanannya tempat di Jalan Raya Kartini ini ya. Nah, nanti kalau mau lewat jalur alternatif khusus kendaraan bermotor roda 2, silakan lewat jalan Belimbing ya, soalnya dari jalan Belimbing tembusnya ke arah jalan Pemuda ke kiri ya. Oke, sekarang kita langsung berbelok ke kanan ya saudara ya. Oke, sebelah kanan saya ini ada salah satu benda cagar budaya yang tidak beroperasi ya, namanya Rumah Sakit Harapan Depok. Sampai sekarang tidak beroperasi sampai saat ini ya, dan juga termasuk cagar budaya loh sebenarnya, nggak tahu kenapa. Oke, kita mau mingguan bersama saya Hans Abbas tentunya ya. Dan di sebelah kiri saya ini adalah Resto Bajawa Flores Nusa Tenggara Timur ya namanya, di malam minggu itu tuh. Oke, okay. Nah, oke, okay, tinggalkan itu dan kita lihat di sebelah kanan saya ini adalah Rumah Putih Belanda Depok ya, Jawa Barat Indonesia, yang terkenal dan juga pernah dijadikan salah satu lokasi syuting sinetron, FTV, film lebar dan juga web series ya, selalu mencuri perhatian ya. Wah, kapan lagi tuh pengen jadi artis. Oke, kita lewat tadi itu ada orang-orang baru aja selesai ibadah di hari Minggu ini ya. Wow, keren banget ya. Oke, di sebelah kiri ini ada gedung pertemuan Immanuel kalau nggak salah ya. Oke, baik saudara, saat ini saya masih di Jalan Pemuda Depok, Jawa Barat, Indonesia. Di sebelah kanan saya ini adalah gedung gereja GPIB Immanuel Depok, Jawa Barat, Indonesia, yang paling bersejarah itu ya, dari cagar budayanya. Dan di sebelah kiri ada sekolah SMA Kasih, dan di sisi kanan ada sekolah Cornelis Castellin ya saudara ya. Ini nih tempat peninggalan beratusan tahun yang lalu Injil masuk ke kota Depok, Jawa Barat, Indonesia ya. Waktu itu hingga sekarang jalani transformasi yang sangat berbeda ya, dari zaman ke zaman ya. Semoga ini jadi jejak peradaban untuk kita semua ya. Nah, di sebelah kanan ini resto apa ini? Oh, jelas ya. Oke, nanti sebentar lagi kita setelah lurus kita langsung berbelok ke kanan ya. Ini kalau ke negara Marunda Depok, kita langsung ke kanan ke arah Depok dua Jati Jajar ya. Nah, ini yang mobil dari arah Jakarta masuk ke kota Depok. Nah, ini kalau mau tembus ke Bogor kota maupun kabupaten juga bisa loh. Oke, sambil ngikuti mobil Honda HR-V ya saudara ya. Oh, ini jangan-jangan mobil plat nomor R-nya asal dari mana nih?
Wah, udah 3 tahun ya, Pak. Oke. Ada nasi pocong Baira, saudara, Sugeng Rawuh. Oke. Ada soto Condro di sebelah kiri ini. Oh, keren banget. Paksi. Oke. Di sini pantauan arus lalu lintas di Jalan Prabu Siliwangi, Depok, Jawa Barat ini terpantau masih ramai lancar ya, saudara. Nah, ini kalau ke kiri ini kita lihat, ini kalau misalnya ke arah Bukit Toko Perumahan ya, saudara, ya ke sini ya, terkenal dengan jembatan panusnya yang paling legend sejak peninggalan kolonial Belanda. Di sebelah kiri ini kita gak usah ke kiri ya, kita langsung berbelok ke kanan ya, saudara. Oke, ini dia jembatan panusnya. Sekarang kita udah mau masuk jalan tol Iskandar, saudara. Saudara ya, pasar swalayan dan mainan anak, saudara. Wow, ini sudah, ini depan sana nih ada papan reklama GTV ya. Sekali lagi udah ulang tahun ya, udah 20. Wow, selamat ulang tahun GTV, semoga banyak musik dan sukses selalu ya. Oke, ini kalau ke sini ke arah Depok 2 Timur, Cisalak, Cimanggis ya, kita lurus ke studio TVRI Cilodong, Cibinong, Depok, Jawa Barat, Indonesia. Ini mobil tak menerwai gimana sih? Nah, ini di sebelah kiri ini. Oh, di depan sana ada keren apa ini? Wow, ini kayaknya ada yang mau bangun mall ini, atau pusat pembelajaran kalau nggak salah. Nah, nanti itu di episode selanjutnya ya, saudara ya, kalau tidak ada halangan ya. Oke, nah ini kalau ke kiri, ini kalau ke kanan ke arah Jalan Cipinang Bogor ya, kita lurus ke sebagian Depok Lama dan sebaliknya. Ini kalau kita nanti ke arah ruas jalan provinsi ya, mau masuk ke jalan ini, ruas jalan provinsi. Ini kayaknya di sebelah kiri ini kayaknya ada yang membangun apa ya, jangan-jangan kayaknya besar sekali. Oh, ini kayaknya ada yang mau bangun pusat perbelanjaan baru nih, saudara. Ya kan? Siap-siap kita mau berbelok ke kanan ya, saudara ya, ke arah Studio Alam Cilodong Kostrad, saudara ya. Oke. Mana sini? Kurang ajar. Oke. Carfil tetap yang terbaik. Prima Fresh Mart ada di sebelah kiri ya. Baik, pemirsa, sampai jumpa kita pada program Mas Ebat kali ini. Kami mengingatkan kembali kepada Anda untuk jangan selalu
Tetap jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Hans Ekert 1997, Hans Ekert 97, Hans Ekert, dan juga tulis nama ini. Like, share, dan komen sepanjang-panjangnya, dan jangan lupa notifikasinya ya. Dan follow us on Twitter, Facebook, Instagram, maupun juga official TikTok resmi Hans Ekert untuk melihat konten-konten terbaik, terbaru, dan juga menarik, dan juga seru dari saya ya. Dan saat ini saya, Hans Ekert, sudah berada di jalan mana? Di Jalan Raden Saleh, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia ya saudara ya. Wow, ini saya pikir salah satu nama jalan paling populer ya di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia ya. Kayaknya saya baru ingat, baru sadar saya ada salah satu film Indonesia terbaru, terbaik, dan juga nomor satu di belantika industri perfilman Indonesia ya, namanya Pencuri Raden Saleh saudara ya. Wah, ini kayaknya film Pencuri Raden Saleh jadi salah satu film terbaik dan kudu wajib ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga anggota keluarga ya. Nah, buat kamu nih ya, malam mingguan, yuk silakan mampir ke bioskop yuk, karena saat ini film Mencuri Raden Saleh yang dibintangi oleh bintang film papan atas Indonesia seperti, saya tidak mau menyebutkan namanya, kalau nggak salah Angga Aldi Yunan, Iqbal Rama, dan Akhili Hak Rafael Amanda, dan masih banyak lagi tentunya ya. Nah, tonton terus film Mencuri Raden Saleh sedang tayang saat ini di bioskop kesayangan Anda ya. Nah, setelah berbelok tikungan ke kiri lurus, kita langsung berbelok tikungan ke kanan ya saudara ya. Oke, kita tinggalkan film Mencuri Raden Saleh yang sedang tayang di bioskop kesayangan Anda seluruh Indonesia saat ini. Saya Hans Ekert sedang berada di Jalan Raden Saleh, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Oh, di sebelah kiri ada pompa bensin mini ya, Pertamina. Oke, di sebelah kanan ada Maret, Alfamart ya saudara. Oke, pemirsa. Nah, di sebelah kiri saya ini ada arah mau ke situ-situ bukti ya, di sebelah kiri ini. Dan di sebelah kiri saya ini adalah arah mau ke studio alam TVRI Depok, Jawa Barat, Indonesia ya saudara. Oke. Kita bertemu kembali pemirsa saudara. Dan saat ini saya Hans Ekert sedang berada di Kalibaru, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan di sini hati-hati, di sini
tadi yang kita lewat tadi itu jalannya agak becek ya saudara ya, ini karena baru aja selesai hujan tadi, dari tadi sore. Nanti kalau ini kayak kostra tapos ya, kita lurus ke arah Kayu Mulia, Cilodong, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Oke, karena waktu kita terbatas, kita langsung berbelok kiri aja ya. Nah, ini yang ke arah situ Cilodong maupun juga ke arah Pabuaran penelusuran akses jalan dari arah Jakarta Depok Bogor via jalan raya Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Nah ini kalau dari arah Pasar Minggu Kota Depok, setelah Kota Depok oleh Iskandar, setelah jalan Siliwangi, nanti ada jalan terlama ya. Nah itu kita belok ke kanan tajam ke arah Jalan Raden Saleh. Setelah dari Raden Saleh terus Kalimantan Cilodong dan Jawa Barat Indonesia. Dan tempatnya di sini ya, berbelok ke kiri ya, ke arah Kostrad Cilodong dan Jawa Barat Indonesia. Nah ini yang pertama. Nah, di sebelah kini akses pintu masuknya ya ke Kostra Depok ya. Dan saat ini gua lagi dalam perjalanan menuju Depok. Nah untuk di episode selanjutnya, penelusuran akses jalan dari arah Jakarta Depok Bogor via jalan raya Bogor Jawa Barat Indonesia, tembusnya nyambungnya ke arah Puncak, dan sekaligus bagi tips penelusuran akses dari alternatif dari arah Jakarta Depok Bogor tembusannya Puncak, gantinya jalan tol dari arah Pasar Minggu, Margonda, jalan Siliwangi, tol Iskandar maupun sebaliknya. Dan di sebelah kanan sini adalah arah Kayu Mulia Jati Mulia ya. Kita lurus aja ya ke arah Cibinong Cimanggis ya. Siap-siap ya. Nah, saat ini saya akan sebut tanda perjalanan ke pulang ke rumah saya di Bogor ya. Dan itu di episode selanjutnya, penelusuran akses jalan dari arah, saya ulangi, ini penelusuran akses jalan dari arah Jakarta ke Bogor tembus ke Puncak via jalan raya Bogor Jawa Barat Indonesia. Dan nanti gua akan gabungin tips akses jalan alternatifnya dari arah Pasar Minggu, terus Margonda Depok, ke kiri ke arah Jalan Siliwangi, terus ke Tol Iskandar. Nanti setelah Tol Iskandar, jangan ke Mamandu ya, setelah kita nanti berbelok ke kanan ke arah Jalan Raden Saleh ya, Kali Baru, Cilodong, Depok. Nanti ke kiri ke arah Kostrad Cilodong Depok ya, yang pertama. Kedua, ke arah Cilodong Pabuaran Jawa Barat. Dan yang ketiga itu ke arah Cikaret Bogor Jawa Barat Indonesia ya saudara ya. Nah ini buat kamu nih, gantinya jalan yang mau lewat jalan tol ini ya saudara ya. Ngapain lewat jalan tol ya? Nah lebih baik lewat jalan biasa aja ya, jangan khawatir ya. Kalau mau berwisata ke Puncak, lebih baik silahkan lewat jalur alternatif pertama ini ya, ke arah Kostrad, kedua ke arah Cilodong, ketiga ke arah Pabuaran, tembusannya ke arah Cikaret ya saudara ya.
itu tips dari ketiga akses jalan alternatif tadi lewat jalan biasa itu di episode selanjutnya, sekaligus melengkapi penelusuran akses jalan raya Jakarta Bogor dari arah Jakarta Depok Bogor tembusnya ke arah puncak itu di episode selanjutnya ya. Saya mau digabungin ya. Baik, kita tinggalkan itu dan aduh, mana sih nih orang nih, kurang aja nih bapak. Oke, ini kalau ke kiri ini ke arah yang dijajar di salam cipatis ya, kita langsung berbelok ke kanan pemirsa, para tampus di Nogogor ya, nanti kalau ke kiri ke arah yang dijajar di salam cipatis ya saudara ya. Oke, siap-siap. Kita langsung berbelok ke kanan ya. Nah, ini dia tujuan kita di sini nih tempatnya ya kan. Tempatnya di Jalan Raya Bogor ini nih yang saya sebutkan tadi ya. Nah, itu dia tadi penelusuran akses jalan dari arah Jakarta Depok mengarah ke Bogor via Raden Saleh Kostrad Cilodong Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Dan sebentar lagi kita mau berbelok ke kanan dan ini tips yang pertama ini saya simpan ya untuk melengkapi di akhir video penelusuran pada episode selanjutnya ya. Nah, itu dulu tips dari saya. Dan tips yang kedua, minggu depan aku akan share lebih dalam lagi untuk video ini sama pesan gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, kita langsung berbelok ke kanan ya saudara ya. Nah, udah dikasih apa-apa nih sama Pak Uda nih ya. Oke, sekarang saat ini saya akan advance, sudah berada di Jalan Raya Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Dan awal harus lalu lintas di malam hari ini nih pemirsa. Kita jumpa lagi ya. Dan saat ini gua lagi di daerah Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Dan sekarang kita mau melewati jembatan jalur layang ya saudara ya di daerah Cibinong ini ya. Nah, ini kalau mau ke arah Citarap atau Jagorawi atau mau ke arah alternatif puncak gua ke arah Cipanas Cianjur juga bisa loh lewat kiri ini ya saudara ya yang saya sebutkan tadi. Nah, kita gak usah ke kiri ya, jangan berbelok ke kiri, kita langsung tetap lurus aja ya saudara. Oke, permisi. Lasernya keren banget saudara. Oh, bisa membahayakan pengendara nih ya saudara ya. Oke. Di sini hati-hati nih ya. Di sebelah kiri ada kios-kios pedagang kaki lima nih ya. Di sebelah kiri ini ya. Bandel nih. Udah pulau lintas aja ya. Nanti kalau ini ke terminal Cipinang ya. Pemkab Bogor, Bogor Kota, Badan Informasi Geospasial atau BIG atau BIG ya.
tetap lurus ya. Nah, ini ya yang mau ke arah stasiun Pakansari Cibinong Bogor Jawa Barat Indonesia ini ya, yang saya sebutkan tadi ya. Salah satu kawasan yang sudah berpengalaman ya mengadakan event olahraga nasional dan internasional ya, dan juga pernah menjadi kandangnya Persikabo 1973 Kabupaten Bogor FC ini ya, sama Res Nusantara FC ya, yang main di BRI Liga 1 musim ini ya 2022-2023. Ternyata arah ke Stadion Pakansari ada di sana ya. Nah, rencananya Stadion Pakansari akan menggelar laga FIFA Matchday kedua nih ya, antara Indonesia lawan Curacao ya. Tadi kemarin semalam timnas Indonesia menang loh lawan Curacao. Semoga bisa menang lagi ya di leg kedua ya. Ayo buat kamu pecinta sepak bola olahraga nasional, khususnya timnas Indonesia, jaga sabar nih ya untuk partai FIFA Matchday leg kedua antara timnas Indonesia dan Curacao hari Selasa tanggal 27 September 2022, mulainya kick offnya pukul 20 WIB ya harusnya. Nah, yang gak bisa datang ke Stadion Pakansari, coba silakan sampai di stasiun TV kesayangan ya, kalau gak sempat ke Stadion Pakansari ya. Nah, selain itu Stadion Pakansari direncanakan dijadwalkan akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Bahrain ya tahun depan. Semoga timnas Indonesia, timnas Sukarno Sakti dan kawan-kawan bisa bersaing dan membawa timnas Indonesia timnas lolos ke putaran final ya, soalnya ini putaran final siapkan seperti ya saudara ya. Semoga timnas bisa mengikuti jejak pendahulunya timnas senior maupun juga timnas U20 ya, baru saja berhasil mendapatkan tiket ke Piala Asia mulai tahun depan ya. Nah, ini kalau ke kanan ini ke arah Cikarang untuk Rancek ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, ini di bagian ketiga ini ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, itu di episode selanjutnya ya. Surat akses jalan dari Jakarta ke Bogor via Jalan Raya Bogor Jawa Barat Indonesia hanya di sebelah kanan jalan saya ya, dan di sebelah kanan ini ada Cibinong Square nih saudara. Cibinong Square memang sepi ya sore hingga sekarang ya, apa berarti ya? Wow, saya jadi penasaran nih. Lagi jumpa lagi, dan di sini hati-hati ya saudara ya, dan di sebelah kiri sana ini yang kita lewat tadi itu jalannya lagi ya, sebagian yang akan ada pengecoran jalan ya di sekitar Jalan Raya Bogor Jawa Barat Indonesia ya saudara ya. Dan saat ini gua asal pasangan perjalanan menuju Bogor.
Kita langsung berbelok tajam ke kiri ya saudara. Setelah putar balik ke kanan tadi, lurus ya. Oke. Nah ini kalau ke kanan ini ke arah bumi perkemahan Pramuka Kradenan ya, ke kanan tapi masih ditutup. Kita langsung tetap lurus ini ya saudara. Kita pada vlog Amerika ini. Untuk sementara kita sudah sampai di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Apalagi kau juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati Tuhan. Tetap ku hindari kejolak cinta ini. Sayang padamu, mencintaimu. Lepas kau cinta ini, maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah kau merasakan sayang padamu? Maafkan jika aku mencintaimu. Atau bolehkah kau merasakan sayang padamu? Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Tapi dapat kau hindari kejolak cinta ini, maka izinkanlah aku cintaimu. Atau bolehkah kau sayang padamu? Maafkan jika sayang padamu. Maafkan jika aku mencintaimu. Bolehkanlah aku sekedar sayang padamu, mencintaimu.